Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Kebakaran dua rumah panggung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat warga panik. Angin kencang akibatkan petugas damkar kewalahan memadamkan api. Sejumlah warga panik berlarian untuk membantu proses pemadaman. Dua rumah panggung yang jaraknya sekitar 700 meter terbakar secara bersamaan. Tugas damkar pun terpaksa menerobos semak untuk memadamkan api karena sulitnya akses jalan. Sebelumnya, salah satu rumah panggung kosong terbakar, namun kencangnya angin mengakibatkan api menyambar ke rumah panggung lainnya yang berpenghuni. Proses pemadaman yang melibatkan petugas gabungan TNI, Polri, dan damkar membutuhkan waktu selama 2 jam. Selain dua rumah panggung yang hangus, satu unit sepeda motor juga turut terbakar. Sampai Rabu petang, belum diketahui penyebab kebakaran. Informasi. Kompas TV, rumah pemilu.